Pemirsa, saya sebutkan lagi ya, nama Anies Baswedan tidak disebutkan dalam acara pengumuman bakal calon kepala daerah gelombang 3 di kantor DPP PDIP di hari ini di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Apakah kemudian ini merupakan bentuk tarik ulur restu PDIP untuk Anies di Pilkada Jakarta karena masih belum menyebutkan nama Anies di pengumuman secara resmi untuk PDIP Pilgub Jakarta. Kita akan bahas bersama narasumber. Saya akan coba klarifikasi dengan Mas Ciko Hakim selaku juru bicara dari PDIP dan juga Pak Kunto Adiwibowo selaku pakar komunikasi politik Unpad. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Saya selalu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Kenapa tidak jadi mengumumkan nama Anies? Mas Ciko, apa yang terjadi sebenarnya? Kita jangan mereduksi apa-apa yang terjadi di Pilkada serentak ini terkait dengan orang per orang. Karena yang kita belum umumkan hari ini adalah masih 40 daerah seluruh Indonesia ya, di kabupaten kota maupun provinsi. Dan provinsi-provinsi yang besar lainnya seperti Jawa Barat maupun Jawa Timur juga belum kami umumkan. Baik. Silakan diteruskan Mas Ciko. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Ciko. Kita akan coba ke Bang Pak Kunto dulu. Pak Kunto, melihat apa yang terjadi hari ini nampaknya cukup mengagetkan ya. Anies sudah diundang ke DPP, kemudian tidak jadi diumumkan. Apa bentuk tarik ulur atau bagaimana? Sebelum ke Anda, kita simak dulu ada konferensi pers dari DPP PDIP. Belum pasti, saya lanjutkan dialog saya bersama narasumber dengan Mas Ciko. Mas Ciko masih tersambung, nampaknya yes. Masih terputus. Kita ke Pak Kunto terlebih dahulu. Ada Mas Ciko. Mas Ciko, saya lanjutkan lagi sebelum Mas Kunto. Maaf Mas Kunto. Mas Ciko, tadi sempat terputus. Saya klarifikasi lagi penegasan dari Anda. Ini Anies batal atau belum diumumkan? Belum, tadi seperti disampaikan, jadi memang saya juga banyak dikonfirmasi oleh media hari ini, apakah nanti DKI akan diumumkan, saya katakan belum. Dan memang terbukti belum dari undangan, dari surat internal yang beredar juga, undangan untuk menghadiri apa-apa yang menjadi pengumuman hari ini, daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKJ ke depannya ini juga masukkan ke gelombang keempat, gelombang berikutnya, untuk bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat dan 30-an lagi daerah lain termasuk kabupaten kota yang belum. Kalau belum berarti akan diumumkan dong Anies, fix Anies begitu ya namanya. Kalau batal sama sekali tidak Anies namanya. Ini mana benar, batal diumumkan atau belum diumumkan? Akan diumumkan maka. Kenapa kita PDI Perjuangan nggak mau mereduksi bahwa ini terkait dengan orang per orang ya. Yang kita umumkan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur dari untuk DKI Jakarta, untuk Jawa Barat dan untuk Jawa Timur. Jadi jangan reduksi ini menjadi pertarungan tokoh, tapi pada prinsipnya Pak Anies memang masuk dalam nominasi dan peluangnya juga cukup besar, sama besarnya dengan kader-kader dari internal kami seperti Pak Ahok, Mas Pram maupun Mas Prasetyo Edi Marsudi, Pak Rano Karno, ada Pak Jarot juga. Jadi kita tunggu aja. Tapi kalau di atas kertas Anies lebih dominan suaranya lebih banyak dari hasil survei elektabilitas dari Carta Politika, Sekutip, Kompas, Litbang juga menyatakan seperti itu. Kenapa masih mikir-mikir untuk nama lain, Pak Mas Ciko? Ada nama Pramono Anung kita dengar hari ini juga. Gini loh, PDI Perjuangan ini kan partai ideologis ya pertama. Artinya apa? Tentunya siapa-siapapun yang kita usung, baik itu kader dari internal, apalagi kader dari non-internal, itu tentunya harus sejalan dalam ideologi dengan kita, harus searah dalam visi dan misi terkait pembangunan bangsa. Tadi juga disampaikan, kami punya pemikiran-pemikiran terkait dengan stunting, terkait dengan keselestarian lingkungan hidup, apakah ini sejalan dengan garis perjuangan partai. Itu utama. Yang kedua, kami adalah partai kader. Partai kader artinya apa? Kami persiapkan kader-kader kami untuk maju dan memimpin daerah-daerah dan duduk di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Dan antriannya cukup panjang, jadi juga kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau soal stabilitas, kami akui memang Pak Anies berada di atas dan Pak Ahok berada di urutan kedua.
Dan Pak Ridwan Kamil kan berada di urutan ketiga, jadi sebenarnya kami tidak dalam posisi yang sulit. Dalam artian apakah siapapun yang akan kami usung, rasa-rasanya bisa berkompetisi dengan keras dengan Pak Ridwan Kamil. Namun tentu ya kita tunggu saja bagaimana nanti yang menjadi. Baik, saya mau ke Pak Kunto. Pak Kunto melihat membacanya hari ini tidak jadi diumumkan. Apakah karena Anies kemarin ke Kongres 3 Nasdem sehingga ada pikir-pikir dari PDIP untuk mencalonkan Anies di Pilgub Jakarta, atau bagaimana sebenarnya analisa Anda? Ya, kalau menurut saya masalah Pak Anies ke Nasdem sih, saya nggak tahu ya, terus terang. Karena itu kan seharusnya tidak menjadi masalah yang besar. Cuma problemnya lebih pada saya melihatnya ada, apa ya, belum ada kesepakatan yang bulat di dalam PDIP ini, di PDI Perjuangan ini, tentang mengusung Anies atau tidak. Karena tadi kan juga Bang Ciko juga sudah menjelaskan ada masalah ideologi, lalu juga ada masalah kartu anggota yang Pak Anies gak mau ambil gitu kan sampai sekarang. Lalu juga ada masalah-masalah terkait mungkin ya ada tokoh-tokoh di PDI Perjuangan yang sangat mungkin 2029 bertarung di nasional, dan ketika ada Pak Anies di situ kan akan sangat mengganggu konstelasi tokoh-tokoh internal PDI Perjuangan ini gitu. Jadi saya melihatnya lebih ke sana sih Mas, daripada soal Pak Anies hadir di Kongres Nasdem atau tidak. Dan yang menjadi catatan adalah ini kan yang mau kita, yang mau diusung oleh PDI Perjuangan ini kan gubernur, calon gubernur Jakarta yang tentu akan jadi spotlight dan sangat mungkin jadi ancaman bagi Pak Prabowo nanti di 2029 kan gitu. Jadi ini menjadi penting, dan menurut saya ada beberapa pertimbangan. Misalnya pun yang di atas Ridwan Kamil adalah Pak Ahok, dan Pak Ahok diusung oleh PDI Perjuangan kan rasanya agak susah ya untuk jadi calon presiden Republik Indonesia ya, ketika Pak Ahok adalah double minority, minoritas yang double gitu, secara ras maupun secara agama gitu. Baik, kalau dari dan segi baik Pak Anies gitu. Baik, kalau dari segi basis dukungan kan nampaknya beda sekali antara pemilih Anies yang melekat dengan pemilih PKS dengan PDIP. Bagaimana kemudian menyatukan hal ini? Basis dukungan yang berbeda, Pak Kunto? Iya, salah satu yang penting dalam dukung-mendukung di Pilkada ini adalah mesin partai. Gitu. Dan mesin partai PDIP adalah yang paling kuat di Jakarta, salah satu yang paling kuat di Jakarta. Dan menurut saya ketika sudah ada calon, sudah ada nama gitu kan, sudah ada tokoh dan tentu saja ide dan gagasannya, maka mesin partai PDI Perjuangan akan bisa segera bekerja. Dan menurut saya itu bukan jadi masalah yang sangat apa ya, sangat prinsipil dalam mengusung nama-nama yang sekarang tengah digodok oleh PDI Perjuangan. Oke, gitu. Saya kembali ke Mas Ciko. Mas Ciko, benar bahwa ada penolakan dari Pak Anies menimbang-nimbang, tidak mau di PDIP-kan, tidak mau menerima KTA, sehingga itu menjadi poin penting oleh Anies untuk maju di Pilgub, atau bagaimana? Kami dari PDI Perjuangan tidak pernah memaksakan ataupun memberikan syarat mutlak terkait dengan keanggotaan partai kami kepada calon-calon yang memang bukan dari kader internal. Dan ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Kita bisa lihat banyak daerah yang kami usung bukan dari kader internal, ada juga dari tokoh-tokoh yang tidak berpartai, dan ini sudah biasa terjadi. Tapi terkait tadi ideologi ya tidak salah. Ya, ini yang memang harus dipastikan betul bahwa PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi ideologi negara Pancasila dengan semboyan yang melekat Bhinneka Tunggal Ika, kesetaraan dan tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras maupun golongan. Nah, ini juga harus menjadi jaminan. Terkait juga dengan program-program kami yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, stunting, hal-hal yang sifatnya kesejahteraan masyarakat itu harus sejalan. Dan tentunya ya tadi ada satu hal lagi, apakah ada komitmen untuk sama-sama membesarkan partai bersama kami untuk kemudian membantu kami, dan kita bantu juga untuk bisa memenangkan partai politik kami di 2029. Nah, ini juga penting. Dan komitmen itu ya kita harus mintakan kepada siapapun yang akan maju dari tiket PDI Perjuangan. Jadi akan dimajukan siapa, Mas Ciko, Anies Dul atau Pramono Anung Dul? Ini mana yang confirm? Dan kapan diumumkan terakhir? Waduh,
Itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya tidak mungkin mendahului. Baik, terakhir juga singkat ke Mas Kunto, bagaimana hitung-hitungan politiknya nanti jika PDIP jadi memasangkan Pramono Anung Dul, apakah suaranya tidak akan segar ya atau bagus nanti di pilkada nanti? Karena Pramono Anung juga tidak masuk radar ya di survei. Ya tentu ada kekecewaan dari antisipasi terutama dari pendukung Pak Anies dan mereka warga Jakarta yang merindukan Anies Baswedan jadi gubernur lagi gitu kan. Tapi sekali lagi kan ada mesin partainya PDI Perjuangan yang saya percaya punya kualitas yang luar biasa terutama di Jakarta gitu. Dan siapapun nama yang diusung menurut saya punya potensi untuk menang gitu kan. Apalagi kan ini lawannya dari Jawa Barat kan. Yang pendukung Persib kan gitu. Jadi peluangnya bagaimana nanti Pramono Anung Dul? Cukup besar juga? Iya, lumayan besar Mas, kalau menurut saya. Gitu. Baik, baik. Kemudian bagaimana Mas Ciko, terakhir respon Pak Ahok dengan nama Anies akan dipasangkan dengan Dul? Apakah ada komentar dari Ahok? Meskipun kita tahu Ahok ditahan untuk berkomentar ke media. Kami di PD Perjuangan, saya kan sama-sama kader, jadi juga Pak Ahok, apapun yang menjadi keputusan partai tentunya kami akan tegak lurus. Baik. Untuk terakhir ke Mas Kuto, bagaimana kemudian Mas melihat peta politik nanti dengan dua peta koalisi yang terjadi antara Kim Plus dengan PDIP dan juga Partai Buruh? Ya, ini jadi pertarungan antara Pak Jokowi versus pro Jokowi versus anti Jokowi gitu Mas di Jakarta. Dan ini pertarungan yang tentu hangat, ini seperti halnya Pilpres jilid kedua gitu kan, dilanjutkan gitu kan. Tentu saja ada PKS di sebelah sana gitu kan. Nah, kalau dengan Pak Anies mungkin ada peluang untuk mencuri suara dari basis-basis partai yang dulunya tergabung di koalisi perubahan, tapi sekarang ketika Pak Pramono Anung misalnya, ya peluang itu masih ada, walaupun tentu kerja mesin partainya harus 150% mungkin gitu. Sayang sekali waktu kita terbatas karena menuju azan maghrib. Terima kasih untuk pandangannya pada sore ini dengan Mas Ciko Hakim, jubir PDIP dan juga Mas Kunto Adibowo, pakar komunikasi politik Unpad. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.